depan kita ini ada jual minuman soft drink gitu ya, campuran kayak koktel gitu. Nah, ini katanya harganya Rp5.000 nih teman-teman, di jalan Suiknyo di depan masjid nih. Masjid apa ya nama masjid ini, pokoknya di jalan HM Suiknyo ya. Nah, kita penasaran, mau kita beli, langsung aja kita nyebrang dulu teman-teman. Kita lihat rasa apa aja yang ada di sana. Oke, okay, let's go. Lagi di Aquila Bubble Drink ya, mojito kayak. Ini jual minuman apa nih, Kak? Minuman mojito. Mojito ya. Mojito tuh minuman apa, Kak? Minuman soda. Soda ya. Nah, kalau rasanya ada berapa rasa nih, Kak? Ada 6 ya. Yang ini ya rasanya ya. Iya. Kalau yang ini untuk ini ya, apa namanya, soft drink-nya itu ya. Iya. Campurannya ya. Oke, boleh kita pesan 6 rasa ini, Kak? Oke. Boleh lihat ya? Iya, boleh. Oke. Nah, kalau untuk harganya berapa, Kak? Rp5.000 ya. Wow, murah meriah. Kalau ini yang rasa rose. Kalau bukanya jam berapa, Kak, di sini, Kak? Bukanya jam 10. Maksudnya jam 10 sampai? Sampai jam 5. 5 ya. Nah, kalau rasa yang favorit, Kak, paling suka orang pesan? Yang rose, yang merah. Oh, rose ya. Kalau idenya nih, jualan ini dapat dari mana nih, Kak, belajarnya gitu? Terinspirasi nggak, Kak, pengen buka ini? Maksudnya belajarnya dari mana? Dari coba-coba gitu ya, iya, di rumah coba-coba ya? Coba-coba di rumah. Jadi terasa enak dan makanya jualan. Bukanya baru 4 hari nih, Kak, ya? Kalau campurannya itu memang harus sesuai dengan sodanya, Kak, ya? Iya. Kalau misalnya nggak bisa ya, misalnya gini ya, misalnya yang melon campur panta gitu, nggak bisa. Nggak cocok ya rasanya ya? Bukan nggak cocok, karena warnanya juga nanti aneh. Oh. Kalau yang panta itu cocoknya sama apa? Panta sama yang ini barusan. Oh, sama yang ini ya? Iya. Satu warna gitu ya? Iya, satu warna. Pilihan bungkusnya pun keren juga nih, Kak. Unik gitu kan. Ya.
Kalau yang ini untuk campuran apa nih kak? Itu enggak ada campuran. Oh, enggak campuran. Itu anak kecil. Oh, untuk anak kecil ya. Iya. Hari buka ini penjualan gimana kak? Alhamdulillah kan? Alhamdulillah sih. Satu hari bisa berapa ini kak? Cup? 25. Waduh. Itu kalau hitungan baru buka tuh banyak kan? Nah. Ini kakaknya masih muda-muda. Lihat ya, siapnya anak muda nih harus kayak gini semua nih kak. Jangan malu-malu kan. Jadi yang terakhir nih rasa anggur. Iya, rasa anggur. Kalau anggur cocoknya sama ini ya. Iya, sama ini semua. Mirip koktel gitu ya. Sip. Enggak bisa berdiri saja. Sip. Oke. Ini 6 rasa nih ya. Dari mulai rasa apa nih? Rose, anggur, jeruk, melon sama buah-buahan. Habis ini apa yang ini ya? Akhir. Strawberry. Wow. Ini melon juga nih. Iya, melon. Harganya Rp5.000 di Jalan Sidnyo kak ya, belinya sama kakak siapa? Kak Dewi, oke. Okay. Bukanya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke, okay. Makasih kakak Dewi, ya, sukses ya kakak Dewi ya. Oke, okay. Ya, minuman yang kita beli di Jalan Sidnyo tadi. Nah, ini pakai gerobak aja teman-teman, tapi ini ya, kayak koktel-koktel gitu ya. Nah, ini gimana cara bukanya sih teman-teman? Bungkusnya ini unik banget, cuman kita bingung cara bukanya ya. Ini rasa apa nih kemarin? Buah-buahan ya kalau nggak salah ini. Coba yang lainnya nih, kita agak bingung juga cara buka bungkusnya nih. Nah. Ini harganya murah nih teman-teman, hanya Rp5.000 nih. Ini campuran antara sirup. Wah, gimana sih cara buka ini? Kemasannya itu rapat banget ya. Jadi susah dibuka gitu guys. Apa harus pakai gunting gitu ya? Waduh. Oke. Oke, kita skip nanti kita buka. Oke guys, ini dia minuman yang kita beli tadi di Jalan Sidnyo. Ini udah kita buka teman-teman. Nah, ini bentuknya ini seperti ini ya teman-teman ya. Seperti campuran antara sirup dan soda gitu. Ini harganya murah banget, Rp5.000 nih teman-teman. Nah, ini yang kebetulan rasa anggur ya kayaknya. Lupa juga kita rasanya nih. Ini ada jeruk ini. Nah, jadi konsepnya ini, minuman ini seperti koktel gitu ya. Koktel jalanan gitu, oke. Nah, ini inspirasinya unik banget nih. Beda dengan minuman yang lainnya, oke. Kita cobain. Ini bungkusnya juga unik. Karena bungkusnya biasanya itu kan pakai gelas plastik gitu kan. Ini pakai model kantong gitu, teman-teman. Oke, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa anggur ya, anggur dicampur soda-soda gitu, jadi asam-asam manis gitu ya. Tapi lebih dominan asamnya karena juga pakai potongan lemon nih di sini nih. Ini cocok banget buat temen-temen kalau lagi haus di siang hari.
Wow. Ah, segar. Nah, buat teman-teman yang mau beli, ini lokasinya di Jalan Sweetnya ya. Tepat di depan masjid. Lupa juga kita namanya. Nanti kita tulis di deskripsi. Nah, bukannya ini dari jam 10 ya, kalau nggak salah 10 siang sampai sore. Sebelum maghrib itu udah tutup teman-teman. Nah, yang mau beli langsung aja ke sana, oke? Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.